Assalamualaikum Bolo, kita kembali lagi dengan Lembayung Balap. Kali ini kita ada di Dusun Klitih, Driorejo, Gresik. Jadi ini ada cek sound bareng besok tanggal 22 hari Sabtu, Raja Wali Musik Surabaya sama Simbul Perkasa Audio Gresik ya. Jadi tuan rumahnya SP Audio sudah terpasang, sudah tertata. Kemarin malam sempat cek sound, tak kirain hari ini cek sound juga ternyata ditutup. Untuk power-powernya juga disimpen ya, gak tahu dibawa pulang atau emang ditaruh di truk itu atau gak tahu. Besok ya, besok malam untuk acaranya. Acaranya sendiri di tengah sawah, boleh ngadepnya juga ke sawah. Nah itu ada ownernya, ada bosnya Sinar Musik, langsung dipantau sama beliau ya. Kita sepil sedikit untuk amunisi yang dibawa Raja Wali Musik Surabaya. Ini spek 1 miliarnya dari Breo Audio. Kita coba lihat. Kita mendekat. Tapi kita sepil sedikit untuk SP Audio bolo. Ditutupin terpalnya. Oh, itu yang punya. Jadi mau dibuka nggak boleh kata sama yang punya. Simbul Perkasa Audio. Booknya baru bolo. CLA ya. Baru. Kalau nggak salah kemarin ini kombinasi ini ya, CLA sama Dragon. Jadi yang tengah ini Dragon. 12 subwoofer tapi 16 box. Penataannya kayak di Sumber Sewu, 16 box, cuma ini yang tengah single. Untuk kabelnya pakai SPL Audio bolo. Kabel subwoofernya pakai SPL Audio. Simbul Perkasa. Lokasinya ada di kebun belakang. Kita coba sepil Raja Walinya. Truknya bawa dua armada, cukup keren ya. RJW Production. Untuk midlownya di sini spek rudal. Midlownya masih penataan belum. Kombinasi planar ya sama box beton. Dulu. Lulu. Lulu. Awak sing cilik dhewe. Dike kalah-kalahan. Ramelu ragat rasanya cat. Untuk alamat masuknya sendiri cukup sulit nyarinya bolo. Ada sepanduk kecil tadi untuk masuk, soalnya ini di kebun
kebun belakang. Cuma emang areanya juga lumayan karena untuk cek sound, jadi nggak mengganggu warga ya. Tempatnya los, jadi bisa los. Sudah mulai terlihat jadi full 21 in. Bawa planer sama box beton 21 in. Cukup berat ya, soalnya biarpun single juga cukup berat. Jadi Raja Wali ini salah satu sound horeknya Surabaya belum, tapi alamatnya lebih dekat ke Sidoarjo, perbatasan sama Sidoarjo untuk gudangnya, deket sama Juanda ya. Ini untuk kabel ke genset mungkin ya. Masih penataan. Biarpun di bawah tapi terlihat cukup besar boleh ya. Ini full dari Brewo Audio yang tengah pakai Betavo yang warna putih 21 in. Cukup tinggi. Oh, pakai karbon bolo, 21 in yang karbon. Ini jelas anti air ya, makanya kemarin berani ke nyadran. Untuk alamatnya ini ya, atau nomor teleponnya, bisa langsung WA. Raja Wali powernya juga masih disimpan ya. Allahu Akbar. Oh, jakir. Cukup berat. Wes pas. Pas. Wes sis, yo mangane miring juk, gak iso. Kurang mundur Mas. Iku kurang mundur. Aku kena ke trek wes. Yo, trek. Yo wes. Yo. Yang penasaran sama suaranya Raja Wali Musik, jangan lupa besok kesini. Mungkin cek soundnya sore, kalau acara intinya malam, bareng DJ Gea. Oh, Pak, panjang ke belakangnya sama ternyata belum untuk box beton sama planernya. Ji 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 ji
Kakean. Woi kakean. Jadi untuk hari ini kata bosnya tadi nggak ada Jackson, masih penataan. Kami nggak tahu, nah kalau alu nanti malam ya, kalau sudah selesai dicoba apa enggak. Bawa 12 subwoofer boleh ya, jadi 8 box double, 8 box single, jadi planar sama box beton. Kemudian rudalnya bawa 1, 2, 3, 4, rudalnya bawa 4. Wali ini full betavo dari Brewok, kalau yang baru tahu. Nah bosnya yang itu, yang gondrong, lupa tadi namanya mau tanya. Ternyata ada juga warga yang penasaran. Nggak tahu sih, tapi ini mau nggak tahu krunya atau ininya. Truknya keren, jadi yang kuning ini yang kemarin terlihat di VT saya, video TikTok saya yang lewat di depan markas. Untuk simbol perkasa masih ditutup ya Polo. Sebenarnya juga mau tak sepil ya, soalnya baru, kombinasinya juga keren, pakai CLA sama box dragon. Ini kemarin sempet di section juga. Dua belas subwoofer sama 4 rudal untuk mid low nya. Udah selesai untuk penataan. Biarpun jauh dari Malang ya, tak bela-belain ke sini Polo, kan Gresik. Soalnya penasaran suaranya gimana. Kalau yang di Nyadran kemarin kan cuma 9 box. Nah, ini kan 12 box. Penasaran suaranya kalau dibuat horek. Nah, sudah terbentuk. Yo wes, los. Ayo, menten ngopo? Ada surung itu. Mana lo, karep? Cukup rapi belum? Ternyata cukup tinggi ya, 21 in ya. Lebar juga. Full betavo, yang planar pakai betavo 21 in karbon, kemudian yang tengah pakai 21 in yang warna putih. Kalau armada yang buat karnaval kayaknya yang ini ya, cukup bagus. Yang
atau mungkin yang itu juga yang warna kuning. Masih di track bell. Untuk suasananya enak, jadi nggak terlalu panas. Masih banyak pepohonan di sini. Jadi jangan lupa untuk besok ya, bagi penggemar horor wilayah Gresik. Ini dekat sama Menganti yang dulu karnaval itu ya. Kan sebenarnya minggu kemarin atau dua minggu yang lalu mau ada acara di Laban, Laban Central Park Menganti, tapi nggak jadi, ada komplain dari masyarakat. Akhirnya di sini. Ini enak, jadi di apa? Di tempatnya los. Belakang kampung, di lapangan di belakang kampung tuh ada Bapak Babinsa. Jadi jangan lupa besok kesini malam untuk acaranya. Kalau nanti cek sound ya kita tunggu aja, kita sepil suaranya. Nah ini, atau nanti kalau sudah terpasang semua kita sepilkan untuk amunisi yang dibawa sama Raja Wali juga. Kalau SP dibuka, kalau nggak dibuka ya kita buat video besok lagi. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe channel Lembayung Balap.